Guys, sebelum memulai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya ya. Selamat menonton. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tiga Bersaudara. Hari ini saya akan bermain game Pokemon The Red, Fire Red version teman-teman. Part keduanya. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya teman-teman. Tadi kita sudah Pokemon kita, oke. Kita sembuhkan dulu teman-teman ya. Oke, kita sembuhkan dulu. Kita sudah di kota kedua teman-teman. Pokemon kita masih ada satu aja teman-teman, karena kita masih baru. Oke, kita pergi teman-teman. Kita ke shop. Oke teman-teman, di sini kita diajak ngobrol. Oke, right. Oh, kita disuruh kembali teman-teman. Mengambil tas dari profesor. Oke, kita kembali kita ke kota kita sebelumnya teman-teman. Tanpa menunggu, kita cepat-cepat saja teman-teman. Oke, kita laju lagi teman-teman. Kita kembali ke kota kita. Kita ke lab dulu ya teman-teman. Growing more and more talent training. Kita disuruh trainer Farmer. Terus tumpuk ngambal. Oke, rival kita datang si Gary. Oke, di sini kita diberi ransel Pocket Dex. Dari Pocket Dex dari profesor. Dan di sini kita bisa membeli untuk menangkap Pokemon, teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini kita disuruh minta peta teman-teman. Oke, kita pergi juga teman-teman. Oke, di sini kita disuruh ke tempat ibu, ke tempat ibunya si Gary ini teman-teman. Oke, kita dapat petanya. Kita keluar saja teman-teman. Aduh teman-teman, pasti aja ketemu monster. Saya tidak tertarik dengan monster-monster ini karena lemah mas teman-teman. Kita pakai skill itu teman-teman. Kita dapat hit speed mereka teman-teman. Kita serang pakai skill biasa. Aduh, serangan kita miss teman-teman. Kita serang lagi teman-teman. Nyata sakit serangan itu. Kita mendapatkan HP lagi teman-teman, alias HP, darah. Dan kita berhasil menyerang teman-teman. Dan kita naik level 8. Oke, kita pergi.
Oh, ini rute satu Meridian City. Kamu musuh lagi teman-teman. Oke, kita serang pakai langsung attack aja teman-teman. Musuhnya lemah juga. Oke, tambah skill. Dapat 23 HP. Oke, musuhnya ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita ketemu Shirata teman-teman. Si kelinci. Kita serang pakai skill biasa saja teman-teman. Kemudian dia level 2. Oke, darah masuk ini. Dia pakai penurunan skill kayaknya teman-teman. Skillnya tidak menyerang, cuman pasti berefek lawan hero kita. Cuma kan hero kita sakit teman-teman. Jauh levelnya. Ayo kita datang. Oke, kita sudah sampai di Viridian City teman-teman. Kita sembuhkan dulu Pokemon kita. Oke, kita bertemu dokternya. Oke, Pokemon Few Seconds. Oke, kita ke shop dulu ya teman-teman. Beli bola Pokemon dengan itu Potion Gesan, biar Pokemon kita kalau dalam kesusahan jadinya bisa menambah darah nih teman-teman. Oke, di sini kita ada 3080 dolar atau yen ya teman-teman. Kita beli Potionnya dulu teman-teman. Di sini saya beli Potionnya tadi baru satu ya teman-teman. Kita beli 4 lagi teman-teman. Berarti 5 potion gitu teman-teman. Di sini kita beli pocket ball teman-teman. Oke, kita beli dengan semua duit kita. Oke, cukupnya dapat segitu teman-teman. Oke, sisa duit kita 1500. Kita kembali. Kita sudah isi ya. Aduh teman-teman, sorry. Pasti aja terpencet. Kita sudah beli yang kita inginkan. Ayo kita ke depan saja dulu teman-temannya. Di sini saya akan ngobrol dengan si kakek tua ini teman-teman. Kalau nggak salah, kakek di sini memberitahu kita cara menangkap Pokemon ya teman-teman. Oke, kita langsung ke bak teman-teman. Oke, kita tangkap saja Pokemon-nya teman-teman. Oke, tutorial sudah selesai teman-teman. Kita dapat The Trip TV dan kunci dari semua itu. Oh sorry teman-teman, malah tau ngobrol sama kakek-kakek ini lagi. Oke, kita ke depan aja langsung ya teman-teman, ke rute 2. Kita harus cari Pokemon yang kuat teman-teman. Salah sebelah kiri ini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Oke. Di sini ada hero Kakuna ya teman-teman.
heroin kayaknya itu cukup menyenang ya teman-teman. Kita tidak usah ambil aja. Oke, kita naik teman-teman levelnya. Kita ke depan. Siapa tahu ada musuh. Oh, di sana ada pocket ball teman-teman. Oke, kita ada mecha pod level 5 di sini. Apakah dia bagus teman-teman? Kenapa semua pakai pocket kita di teman-teman? Tidak ada yang punya. Serangan kita miss teman-teman. Keras dua tembunya teman-teman. Seram pakai atik ini susah sekali ya teman-teman. Kita tangkap saja dia, kayaknya dia ini bagus teman-teman untuk itu, untuk defense pertahanan, karena Pokemon Ball kita ada 12, jadi ini tangkap aja. Dapat. Oke, dapat kita teman-teman. Kita namai dia Agi. Oke. Aduh. Musuh terus. Kita serang pakai serangan biasa saja teman-teman. Nah teman-teman, selisih dengan heroin tadi teman-teman. Heroin tadi tebal sekali teman-teman. Kalau dilihat. Get speed. Berkurang ya speed kita teman-teman. Oke, kita naik level 9 teman-teman. Oke, kita mendapat pokeball. Oke, kita bertarung lagi. Oke, kita serang saja teman-teman. Kita nggak boleh kalah. Kita diserang efek poison teman-teman. Skill ini kayaknya lumayan bagus teman-teman. Kita curi saja. Karena kita masih baru juga. Oke, kita dapat. Di sini kalau ada hero yang tidak berguna juga bisa kita itu teman-teman, kita buang. Oke. Toxic Barbar. Barbar hero nya kayaknya teman-teman. Namanya Bar. Oke, kita namai Barbar teman-teman. Oke teman-teman, kita cek dulu teman-teman. Kita di sini kita, oh ya teman-teman, hero kita ini juga tipe poison ya teman-teman. Ini hero musuh kita teman-teman. Nah benar teman-teman, hero ini tipe book teman-teman. Polusinya teman-teman. Ah ya teman-teman, tipe bug. Bagus.
Ini grace dan poison teman-teman. Ini dapat 2 Pokemon teman-teman. Kita sisa 11. Oke, statistik kita. Oke. Kayaknya sampai di sini dulu teman-teman. Kalau teman-teman suka jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dah.